mesin potong kertas digital E460T. Mesin ini mempunyai tampilan layar touchscreen untuk mengatur pendorong kertas, ketebalan potong, dan menyimpan memori potong. Letakkan tumpukan kertas, atur ketebalan potong di layar touchscreen, lalu tekan tombol untuk memulai proses pemotongan kertas secara otomatis. Kertas yang terpotong dan sisa kertas yang belum terpotong akan terdorong secara otomatis. Kita lihat hasil potongan kertas akurat, rapi, dan presisi. Bahkan, memotong kertas setipis 0,3 mm pun sangatlah rata. Bukan hal mustahil untuk memotong selembar tisu di mesin E460T. Dilengkapi dengan teknologi repeat cutting yang bisa memotong dua ukuran kertas dalam satu media. Mesin ini dapat menyimpan memori potong hingga 96 memori, sehingga memudahkan Anda memotong dalam ukuran yang sama di waktu yang berbeda. Hanya di Sinerjaya, setiap pembelian mesin mendapatkan free pisau cadangan dengan alas pisaunya.